Ya, Nopam Limonai ngopi ngobrol pagi ya. Radio Covid sembilan ngobrol pagi di pagi hari ini. Jamuranjuk tahu ke dulu ini ada informasi mengenai limoman panjang pacak. Nopam Limonai peroleh uh, ketika tidur menggunakan kaos kaki ya. Nah, uh, pada saat musim kemarau ya, pacak sekarang ini perubahan uh, pada cara tidur pacak sangat membantu ya. Risikonya so, perubahan cara tidur yang pacak terdampak. Uh, adalah dengan menggunakan kaos kaki ya uh, udara musim kemarau yang kering pacak menyebabkan ke, uh, masalah pada kaki pecah kondisi kering dan juga pecah-pecah hal ini uh, pacak dicegah dengan tidur menggunakan kaos kaki ya nah selain itu apa mengenai ada manfaat lagi ya uh, yang pertama itu ada mencegah kaki kering ya tidur menggunakan kaos kaki pacak membantu mencegah kaki dari kondisi kering terutama di musim kemarau ya menggunakan kaos kaki Pacak menjaga kaki tetap uh, lembab dan juga lembut, eh. Terus, selanjutnya menghangatkan kaki, ya. Eh. Jadi kondisi kaki yang dingin pada saat tidur yang eh, merupakan hal yang tidak uh, nyaman, ya. Eh. Dan juga pacak mengganggu tidur, eh. Menggunakan kaos kaki uh, saat uh, tidur itu pacak membantu kaki terasa hangat dan juga membuat tidur uh, dengan nyenyak, eh. Yang ketiga itu mengurangi keringat berlebih, ya. Eh. Jadi kondisi keringat berlebih pada kaki atau yang dikenal dengan uh, hiperhidrosis ya dapat uh, diatasi dengan kebiasaan ini ya menggunakan kaos kaki pajak menyerap keringat uh, terlebih pada kaki uh, sehingga terhindar dari bau kaki ya yang kelima menghaluskan yang ke yang selanjutnya menghaluskan kaki ya jadi uh, selain mencegah kaki dan dari kekeringan ya kaos kaki juga dapat membuat uh, kaki tetap lembut deh, hal ini pacak dialami dengan cara menggunakan pelembab e, pecak e, sebelum e, kemudian membungkus menggunakan kaos kaki. Jadi sebelum memakai kaos kaki itu e, kita pakai pelembab dulu ya. Yang selanjutnya yang terakhir mencegah jamur dan juga infeksi lainnya. Jadi manfaat lain dari memakai kaos kaki ini ya saat tidur adalah e, Anda boleh dapat melindungi kaki dari debu dan juga bakteri penyebab pertumbuhan jamur dan juga infeksi lainnya eh pada kaki. Itulah beberapa hal manfaat tedok menggunakan kaos kaki, ya. dicoba dengan mana-mana, ya. Kalau pengen merasakan manfaatnya, silahkan dicoba. Tapi dicuci dulu kaos kakinya, kaos kaki yang bersih, ya. Kayak pakai kaos kaki yang kotor bahaya. kita cukup belum ngopi, ngobrol pagi di pagi hari ini kita lanjut lagi dengar dendang yang siko ini.